Bismillahirrahmanirrahim. Saya resmikan jalan tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Hadirin, dengan demikian maka jalan tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung telah selesai diresmikan. Jadi jalan tol bukan hanya di Jawa saja. Dan kita harapkan nanti dari Lampung menuju ke atas sampai di Aceh. Kita perkirakan insya Allah di 2024 sepanjang 2700 km akan bisa kita selesaikan. Ini adalah jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan. Dan kita harapkan nanti akan disambung lagi dari Kayu Agung ke Palembang. Salah satu hal yang unik dari jaringan jalan tol panjang ini adalah bahwa dia memfasilitasi akses ya seperti ke kawasan-kawasan industri, kawasan-kawasan baru, kota-kota baru, kawasan pariwisata, baik yang berada di Sumatera Selatan maupun yang berada di Lampung.